Halo Kenan, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Mandi. Woi, tolong ada ular di kamar mandi. Mana ularnya, Nak? Itu di WC. Kayu. Itu. Ayo, Pam, nanti lari luar, Pam. Mana ularnya? Nggak ada. Ada tadi di dalam. Nggak ada. Yang ada tai. Oh, berarti ularnya udah berubah jadi tai. Kok kenapa? Dari tadi ngelamun aja. Rindu kali aku sama dia. Ya kau samperin lah kalau rindu. Atau telpon. Gak mungkin. Ada masalah apa? Ceritalah. Aku selalu membayangkan momen di saat dia tertawa. Aku bahagia sekali. Gak biasa-biasanya kok kayak gini. Nah, entahlah. Stres aku. Udahlah, masih banyak yang lain. Lagian kau playboy. Siapa sih orang yang udah buat kau galau kayak gini? Kakek merah sama kakek biru. Nying. Aduh, ampun bang. Ampun. Berani-beraninya kau maling di sini. Aduh, ya? Iya, ampun bang. Kau pilih dimasakan apa dipukul satu orang aja? Ampun bang, kalau bisa jangan dipukuli lah bang. Aduh. Udah gas aja bang, udah sering kali kereta hilang di sini. Udah bang, satu orang aja lah bang yang mukuli bang, nggak apa-apa satu orang. Oke, kau pilih mana? Kiri kuburan, kanan rumah sakit. Kiri kuburan. Kanan aja lah bang. Tapi aku belum buat BPJS. Aku dan kamu tak lagi menjadi kita. Masih paten juga suaramu ya. Oh iya. Eh, bang, ada nggak lagi job? Udah lama ini nggak ngeluarin suara. Kau apa nggak nyanyi lagi di kafe itu? Enggak. Ada ini, gaji 1 juta per malam. Ah, serius lah. Mau lah aku. Nyanyi juga kan? Iya. Kau tahu tukang putu bambu yang sering lewat sini kalau malam? Iya, tahu. Jual putu bambu kan ada suaranya. Iya, terus?
Kau gantiin suara itu pakai mulutmu. Tapi jangan berhenti sampai jam 11 malam. Mak Jang, enaklah kau ya, mertuamu kaya, punya showroom mobil. Alah, banyak pun mobilnya, punya mertuanya itu. Eh, jual aja diam-diam satu unit. Gak taunya itu, orang mobil mertuamu banyak kok. Gak gitu mainnya bos, main cantik aja. Istrimu anak satu-satunya ya? Iya. Paten gue ya, badanmu kecil, punya istri cantik, kaya, anak satu-satunya pula itu. Jangan nengok badannya bos, tengok kecepatannya, biar kecil tapi kencang kayak jarum jahit. Panas sekali ya. Tahan aku kena panas. Pakai payung kau kalau takut. Kau apa enggak malu kalau badanmu gosong? Ngapain malu? Kalau memang dasarnya putih ya putih aja. Panas kayak gini tuh bisa bikin hitam. Minimal ditutupin lah biar enggak kena sinar matahari langsung. Terus kenapa pantat yang kau tutup itu masih gosong juga? Wah, hebat anak wak ya. Bisa membuatkan rumah segini megah, besar. Ya, alhamdulillah. Ini semua hasil keringat dia. Memang bagus rezeki anak gadisku itu. Mantap memang, wak. Kalau boleh tahu, apa kerja anak wak di sana? Oh, dia nggak kerja. Dia buka usaha di sana, sambil kuliah. Wah, luar biasa. Kuliah sambil usaha. Ya, gitulah. Anak perempuan satu-satunya, pintar cari peluang usaha, bisa membanggakan kedua orang tua. Luar biasa memang. Payah bilang lah. Ngomong-ngomong, usahanya apa, Wak? Oh, kalau ku dengar-dengar dari kawannya, dia usaha ayam penyet atau ayam apa gitu. Nanti ayam kampus, Wak. Nah, iya. Ayam kampus. Untung kau ingatkan. Cepatlah, udah siang ini. Mau jam berapa lagi berangkat? Tunggulah bentar, masih pakai baju ini. Bang, ada yang ngintip aku. Thank you.
mampusku kan. Gak apa-apa, yang penting aku udah nampak. Do si la sol, sol la si do, kalau cocok.